kita harus saling membantu, kita harus saling toleran, dan kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Perbedaan ini jangan kita samakan, perbedaan harus kita satukan, bersatu dalam perbedaan akan terasa indah. Bersatu bukan berarti bercampur, ibarat air dengan minyak, tidak mungkin bisa bercampur, tapi bisa bersatu dalam wadah. Bogor, Jawa Barat dikenal sebagai kota yang memiliki sejarah panjang di Nusantara. Tak hanya sebagai destinasi wisata dan kuliner semata, ternyata Bogor juga menghadirkan nuansa pluralisme dan keberagaman. Ya, hal ini terlihat dari masyarakat Bogor yang terdiri dari beragam etnis dan kultur yang heterogen. Di kota Bogor, tak jauh dari kawasan landmark Tugu Kujang, siapa sangka terdapat sebuah kawasan sejarah sebagai penanda hadirnya pluralisme masyarakat di dalamnya. Ya, Pulau Gelis menjadi salah satu lokasi peninggalan sejarah penyebaran berbagai agama di kawasan Bogor. Kawasan ini menjadi satu potret keberagaman yang kaya akan nilai-nilai toleransi. Pulau Gelis juga erat hubungannya dengan cerita Kerajaan Pakuan Pajajaran. Awalnya, Pulau Gelis ini merupakan hutan yang lebat dan menjadi tempat peristirahatan bagi raja dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dalam waktu yang bersamaan ditemukannya Pulau Gelis, maka ditemukan pula Kelenteng Pankobio yang menjadi kelenteng tertua di Kota Bogor saat ini. Kelenteng yang sudah berdiri sejak tahun 1883 ini, awalnya hanya sebuah bangunan sederhana. Di masa Orde Baru, kelenteng ini lebih dikenal dengan nama Wihara Brahma. Dibangun oleh penduduk Tionghoa yang telah lebih dulu menetap di Pulau Gelis, kelenteng ini kemudian dijadikan tempat peribadatan atau sembahyang bagi umat Buddha ataupun Konghucu. Namun seiring waktu, tak hanya bagi mereka yang menganut agama Buddha dan Konghucu saja yang beribadah di tempat ini. Ternyata bagi para penganut agama Islam, juga kerap datang ke sini untuk menghaturkan doa. Lihat saja di sisi belakang kelenteng, terdapat satu tempat yang bisa dipakai oleh umat Muslim dan penghayat kepercayaan melakukan ziarah dan sholat. Tak jarang pula bagi para penghayat kepercayaan pun sering melakukan ziarah. Tempat ini sudah ada penduduknya, yaitu penduduknya orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Sunda, Sumenang Larang, Cirebonan, Kebantenan, menjadi satu di tempat ini. Kemungkinan sekali kelenteng ini sudah ada. Dan orang Tionghoa mendirikan tempat ibadah itu tidak sembarangan, satu strategis, dua sakral. Strategisnya karena di tepi sungai Ciliwung, yaitu alat transportasi utama pada waktu itu. Dan sakralnya karena dia yakin bahwa disinilah Pajajaran pernah mendirikan tempat peristirahatan dengan titik awal batu besar ini. Batu besar ini istilahnya zaman megalitikum. Dan ketika Pajajaran berdiri, batu ini dijadikan monolit, yaitu tanda bahwa disinilah kira-kira aku pernah ada. Dan seiring berjalannya waktu, tempat ini juga ada beberapa petilasan dan juga ada beberapa makam yang notabene petilasan dan makam itu adalah orang-orang ulama-ulama besar di zamannya itu. Dan ada yoni peninggalan zaman Kerajaan Pajajaran, ada juga patung kura-kura yang melambangkan mitologi orang-orang Tionghoa, dan ada juga patung macan yang melambangkan kegagahan, kejujuran, dan keperkasaan daripada Prabu Siliwangi. Jadi tempat ini dijadikan juga wisata religi, wisata sejarah, dan juga untuk berkumpul warga di tempat ini. Setiap ada kegiatan di kelenteng ini, warga di sekitarnya ini kita membaur, saling tolong-menolong. Contohnya, kita ada upacara umpamanya menjelang Imlek, itu warga di sekitar itu kita saling membantu dan diakhiri dengan cap gome juga.
kita ada joli dewanya itu, kita menggotong bersama-sama dengan warga sekitar ini. Dan di tempat ini juga dari kelenteng sendiri ke warga kita, kalau setiap malam Imlek itu ada bazar gratis dengan warga yang berjualan di tempat ini, kita semua dibeli oleh pihak wihara dan kita dibagikan juga ke warga sekitar tempat ini. Jadi istilahnya kerjasama itu sudah memang terjalin sudah sejak zaman dahulu. Jadi prinsipnya kalau di tempat ini itu perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan itu akan terasa indah. Bersatu di sini bukan berarti bercampur, ibarat air dengan minyak tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Itulah kehidupan kami di Pulau Gelis ini. Ada kegiatan rutin yang kerap dilakukan di Kelenteng Pankobio ini. Ya, umat muslim di seputaran Pulau Gelis sering menggunakan kelenteng sebagai pelataran pengajian mereka setiap malam Jumat. Mereka meyakini bahwa sekalipun melakukan ibadah di tempat peribadatan agama lainnya, namun tak akan mengurangi makna dari ibadah itu sendiri. Mereka tetap khusyuk dalam doa yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Kelenteng ini kan istilahnya yang saya sudah katakan tadi, bungkusnya aja kelenteng, namun di dalamnya ini isinya ini sudah berbagai macam ragam, dan keunikan-keunikan ini akan terjadi di sini. Dan siapapun yang masuk ke dalam ini, siapapun yang akan datang ke tempat ini, kita harus menghargai dan menghormati. Apapun yang mereka lakukan, silakan aja. Yang penting berkaitan dengan apa yang mereka yakini, dan kita tidak intervensi tentang keyakinan mereka. Jadi di sini ada petilasan-petilasan yang mereka yang datang ke tempat ini mungkin ada dari Kejawen, mungkin dari Sunda Wiwitan, itu terserah dengan caranya mereka masing-masing. Di dalam ada juga makam yang boleh dikatakan ulama besar, itu juga mereka bisa digunakan untuk sholat dan untuk kita segera tawasulan juga di dalam. Dan di sana juga ada petilasan-petilasan orang-orang Sunda yang lainnya. Nah itu kita harus menghormati dan menghargai bahwa mereka, bahwa kita Indonesia tetap satu. Kalau budaya ini sebenarnya ada dua kultur kita jadikan satu. Contohnya, di dalam kelenteng ini ada istilahnya payung. Payung itu melambangkan kesundaan. Kesundaan yang payung itu kita bersatu dalam satu naungan. Nah, di sini ada payung bersusun tiga yang melambangkan kita manusia berpijak di bumi dan menjunjung Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah salah satu kultur di dalam kelenteng ini menjadi satu. Dan yang lain-lainnya seperti setiap malam Jumat itu ada kebiasaan-kebiasaan dari leluhur-leluhur yang sudah terbiasa menyajikan ada sirih, ada kue-kue kecil, ada kopi dan gula, itu sudah menjadi tradisi Sunda Buhun, Sunda yang dahulu kita kombinasikan di tempat ini gitu. Nah, karena di sini juga bukan hanya orang Tao yang beribadah sini, yaitu juga ada orang dari luar, ya ada orang dari yang menganut Sunda Wiwitan atau Kejawen, dan juga orang yang Muslim yang hanya berziarah dan juga melakukan sholat di dalam. Dan lebih unik lagi, kita setiap malam Jumat di kelenteng ini ada pengajian yang notabene semua warga di sekitar sini. Itu loh kira-kira. Di kawasan ini, perbedaan bukanlah masalah untuk menjaga kebinekaan yang ada. Justru perbedaan membuat hubungan masyarakat semakin erat dan mampu belajar menghargai dengan cara yang bermacam-macam. Setiap pemeluk agama satu dan lainnya di Pulau Gelis dapat berjalan berdampingan dengan aman dan damai. Tak pernah ada sekat antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Kalau di Pulau Gelis ini, di sini kita ada, selain ada kelenteng, di sini juga ada dua masjid besar, ada tiga musola, dan untuk orang Kristen, ini di ada rumah yang setiap hari Selasa itu digunakan untuk beribadah atau kebaktian bersama. Dan para ulama-ulama besar di sini, ini juga sudah merespon tempat ini, dan setiap peringatan maulid, itu di tempat ini kita memperingati maulid dengan ulama-ulama di sekitar sini, kita menghadiri tempat ini, bahkan kadang-kadang juga dari luar Pulau Gelis sering berkumpul di tempat ini.
penduduk Pulau Gelis ini dari dahulu sudah memang pluralisme ya, sudah bercampur jadi orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Sunda ya. Jadi 40% orang-orang Tionghoa dan 60%-nya orang-orang penduduk di sekitar tempat ini. Jadi istilahnya dari dahulu sudah memang sudah bercampur gitu. Jadi sampai saat ini pun penduduk di sini memang pluralisme gitu, walaupun berbagai macam agama, keyakinan, semua berbagai macam suku di tempat ini sudah kita sudah membaur menjadi satu. Adalah Hamzah, salah satu warga Pulau Gelis yang sudah menetap bersama dengan keluarganya sejak tahun 1955. Hal inilah yang kemudian membuat Hamzah mampu menjadi saksi cerita sejarah bagaimana nilai-nilai toleransi dan saling menghormati begitu kental terasa di setiap sudut Pulau Gelis ini. Saya tinggal di Pulau Gelis sejak lahir. Saya lahir tahun 1955, kalau begini sekarang udah umur 64 tahun ya. Karena saya menjabat ketua RW itu baru 2 periode ya. Sampai saat ini makanya saya inginnya Pulau Gelis itu tidak ada perbedaan-perbedaan apapun. Mari kita pupuk kerukunan dan beragamanya, itu salah satunya. Menikah dengan wanita berketurunan Tionghoa asli dari Pulau Gelis mampu membuat Hamzah semakin menghargai perbedaan yang ada. Suasana hangat kerap ditunjukkan oleh Hamzah dan keluarga yang kemudian menjadi bukti konkret adanya rasa saling mengisi dan menghormati sebuah perbedaan. Dengan adanya kita udah kental sama sekali, kalau dibilang di sini satu yang boleh katakan, termasuk saya sendiri, saya belak-belakan aja ya. Saya istri orang Chinese ya, agama Konghucu. Yang keduanya yang ada beberapa ini sebagai ustad, ada sebagai kelompok forum asatid sekota Madia Bogor, salah satunya itu ada forum-forum ustad semua itu. Dia bukan orang sini ya, tapi istrinya orang sini, tapi dia juga keturunan orang Chinese juga, orang Tionghoa juga dulu itu. Itulah salah satunya yang jadi kita berbaur sudah lekas sekali, sudah kental sekali. Pulau Gelis mampu menjadi potret kecil Indonesia dengan ragam agama dan budaya di dalamnya. Tak pernah ada rasa perbedaan yang berarti di tengah-tengah masyarakat di kawasan ini. Toleransi yang tinggi sudah menjadi budaya dalam diri masyarakat Pulau Gelis demi menjaga keharmonisan antar sesama. Inilah yang kemudian membuat semua masyarakat sadar betapa indahnya menghargai sebuah keberagaman. Alhamdulillah, sampai dari dulu sampai sekarang, sejak saya lahir di sini, tidak ada keributan apapun juga. Perbedaan-perbedaan ras apapun juga. Walaupun di daerah orang lain banyak ya, kejadian-kejadian di daerah lain banyak perbedaan ras ya, tapi di Pulau Gelis, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Kedepannya itu menjaga, benar-benar menjaga ya. Kita sebagai contoh Pulau Gelis itu untuk yang lain. Saat ini sampai kedepannya juga harus dipertahankan lah. Kerukunan inilah yang saya harapkan. Tak hanya bagi mereka yang beragama Buddha, Konghucu, ataupun kaum muslimin saja yang mampu untuk hidup berdampingan di Pulau Gelis ini. Tapi ada pula komunitas live dari kumpulan umat Kristiani Pulau Gelis. Bapak yang baik, sebentar kami akan menaikkan pujian syukur kehadirat Tuhan. Komunitas ini berdiri sejak tahun 1998 dan mampu merangkul semua anggotanya untuk tetap bersama-sama menjaga keharmonisan terhadap pemeluk agama lainnya. Dengan adanya berbagai macam suku bangsa, ras, aliran, agama, itu Indonesia bisa menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sungguh luar biasa ya, Dea. Ada 6 macam agama, mungkin di tempat di negara-negara lain nggak bisa seperti di negara Indonesia.
negara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu dengan keberagaman agama ini, masyarakat Indonesia saling menghormati, saling menghargai. Ya, mungkin dengan adanya intern agama itu sendiri harus kuat ya, iman gitu ya. Iman, kemudian sikap, perilaku kita, tutur kata kita yang harus kita jaga. Komunitas ini melakukan beberapa kegiatan seperti kebaktian di rumah-rumah anggotanya secara bergantian setiap minggunya. Dari tahun 98 awal kita kebaktian dibuka di Pulau Gelis itu awalnya kayaknya seperti ada kayak fanatik kayak gitu gitu ya, tapi tahun demi tahun berubah, perubahan yang luar biasa deh. Kita nggak ragu-ragu lagi untuk mengadakan ibadah dengan bebas gitu. Ya, maksudnya kan bebas nggak sampai mengganggu yang lain gitu, nggak sampai pakai musik segala macam. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan, komunitas Life tetap merasa aman dan tenang. Tak pernah ada hal yang menghalangi ataupun membuat situasi menjadi tidak kondusif. Semua berjalan dengan baik karena adanya rasa toleransi yang tinggi di antara masyarakat Pulau Gelis. Ya, keberagaman beragama di Pulau Gelis itu cukup baik. Jadi kami mengadakan ibadah tanpa gangguan dari siapapun gitu ya. Jadi tenang-tenang aja, aman-aman aja. Tidak seperti yang kedengaran di Jambi, dilarang yang gimana gitu. Kita ke RT, ke RW gitu. Kita berikan setiap tahun tuh berikan bingkisan. Jadi ada bantuan, andai kata ada apa-apa, RT RW tahu gitu. Sampai sekarang udah berapa tahun ya, dari tahun 98 enggak ada gangguan apa-apa. Komunitas ini juga berdiri bukan hanya untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan sesama pemeluk agama Kristiani, tapi mereka juga menciptakan kebersamaan kepada seluruh lapisan masyarakat Pulau Gelis. Di Life itu selain kita ibadah sharing gitu ya, kalau ibadah utama kan di gereja. Nah, untuk kegiatan ya macam-macam. Jemaat di Pulau Gelis ini termasuk yang paling dibilang ini banyak yang kurang mampunya. Nah, gereja mengadakan sembako setiap bulan. Jadi dari beras, segala macam gula gitu ya, semuanya itu diberikan pada jemaat. Nah, kalau tiap tahun kalau untuk kita bantu yang agama lain, agama Islam gitu, nah itu kita pembagian takjil, kemudian bagi baju-baju bekas gitu ya, yang masih layak kepake, ada jual buku murah itu. Keberadaan komunitas Life ternyata terlepas dari peran Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem. Gereja yang berlokasi di Jalan Surya Kencana ini merupakan tempat ibadah yang sering dikunjungi oleh umat Kristiani yang tinggal di Pulau Gelis setiap minggunya. Tak hanya sekedar beribadah, umat Kristiani Pulau Gelis di gereja ini pun tergerak untuk menjalin hubungan baik antar umat beragama dengan membentuk komunitas Life. Gereja ini menjadi saksi tumbuhnya rasa toleransi pada masyarakat Pulau Gelis. Adalah Arif Multi Ardiana, salah satu senior pastor di gereja ini yang pernah tinggal di dekat kawasan Pulau Gelis. Beliau turut merasakan langsung keberagaman dan nilai-nilai toleransi yang ada di Pulau Gelis sejak ia kecil. Saya tinggal dulu di Pulau Gelis. Sebenarnya tinggal di Lebak Pasar. Itu persis di seberang Pulau Gelis. Jadi cuma satu jembatan gitu. Saya persis di seberang dan rumah kami itu di ujung sebelah sini sungai Ciliwung, dan di seberang ujungnya adalah Pulau Gelis. Pulau Gelis tempat saya main dari kecil gitu, dan memang betul Pulau Gelis kalau saya bisa lihat itu miniatur. Di situ ada orang Chinese-nya, di situ ada dari suku mana itu tinggal sama-sama di sana. Dan dari kecil saya ngerasa kami enjoy banget gitu main di sana, dan saya punya teman-teman juga dari Pulau Gelis, mandi bahkan di sungai sama-sama. Waktu itu sungainya masih cukup
dalam ya, dan airnya belum kering. Tapi kami bisa main sama-sama di situ, bisa main kelereng sama-sama, dan itu memang betul keragaman. Di situ ada kelenteng yang cukup tua di sana. Lalu juga ya tentu saja jemaat kami dari gereja ini juga banyak betul yang tinggal di sana. Dan juga ada teman-teman yang berbagai macam agama ada di situ. Kami aman-aman gitu tinggal, nyaman banget di sana gitu. Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem ini pun turut serta dalam mempertahankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai di tengah masyarakat Pulau Gelis. Di antaranya dengan memberikan ajaran untuk saling mengasihi antar umat beragama dan sejumlah kegiatan sosial yang dilakukan untuk memperkokoh hubungan baik antar masyarakat lintas agama di Pulau Gelis. Kami para pemimpin di gereja ini selalu mengajarkan kepada seluruh jemaat bahwa kita ini hidup bermasyarakat. Dan bumi kita yang Tuhan percayakan sekarang ini adalah tempat tinggal kita. Dan kita ada di daerah ini. Dan Pulau Gelis merupakan salah satu wilayah sebetulnya dari yang kami perhatikan melalui gereja ini. Karena banyak juga jemaat-jemaat kami tinggal di sana. Dan beberapa kali juga kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan seperti biasa Pulau Gelis itu masalahnya cuma dua biasanya. Kebakaran atau banjir karena dekat sungai. Sebisa-bisanya kami memang ikut ambil bagian di situ untuk bisa membantu melalui life group yang kami punya di sana. Life group itu adalah kelompok-kelompok kecil sebetulnya dari beberapa jemaat yang mereka juga berdoa di sana di rumah mereka masing-masing gitu. Ya, dan melalui kegiatan itu, melalui kegerakan itu, ya kita bisa masuk kepada masyarakat di sana, bisa bantu mereka gitu. Iya, dengan berdirinya kelompok-kelompok keagamaan di Pulau Gelis bukan berarti untuk mengkotak-kotakkan setiap masyarakat di Pulau Gelis atau memecah belah berdasarkan agama masing-masing, tapi untuk menjembatani semua kerukunan umat dan masyarakatnya tanpa melihat suku, ras, dan agama. Melihat daerah Pulau Gelis yang sangat menjunjung tinggi keberagaman, menyadarkan kita semua bahwa perbedaan bisa berjalan secara bersamaan, untuk saling melengkapi dengan rasa toleransi dan juga saling menghargai. Berbeda itu indah, keberagaman itu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Ya, saya mengharapkan penerus-penerus yang saat ini kita harus tetap seuyunan, kita harus tetap bersama, dan apapun keyakinan mereka, apapun agama mereka, kita harus tetap satu dan saling silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih membantu. Itu aja. Apapun yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan menganggap semua orang itu juga penting untuk kehidupan kita dan kita hormati. Saya pikir damai otomatis akan ada di situ.